salah. Namanya siapa? Ricky Hidayat. Ricky Hidayat, umur berapa, Rick? 24. Dari mana asalnya? Dari Lombok. Dari Lombok, lu banyak dari Lombok hari ini. Gue sengaja mencet tombolnya paling belakang, karena gue mau denger kesempurnaan suara lu dari awal sampai akhir. Dan gue gak mau miss, biasanya bagus di depan, tapi sampai akhir. Paling bisa memang ya. Lo gak benar. Dari awal itu biasanya di tengah, kalau udah mulai PD dapat ini dari coach, udah mulai gak kontrol. Dan aku lihat sampai akhir kamu masih bisa stabil. Secara produksi suara dari awal aku udah suka lihat produksi suara makasih, kamu. Mas. Karena berbeda ya. Makasih mas. Makasih. Dan kalau kamu mau kerja sama-sama aku yakin kamu bisa jauh lebih bagus dari yang sekarang. Makasih mas, amin. Amin, makasih. Yang pertama yang menarik buat saya adalah karakter vokal kamu, gitu. Iya, makasih. Karakter vokal kamu itu mungkin kalau di Indonesia mungkin agak jarang kali ya. Jarang. Yang kayak gitu karakternya. Intinya adalah saya suka karakter vokal kamu. Makasih. Terus, ini sekarang tinggal lihat feelingnya dapat apa enggak dan teknik vokal kamu seperti apa. Karena buat saya kayaknya penyanyi apalagi di standarnya The Voice harus punya semuanya, harus komplit, ya kan? Begitu saya pencet tombol, satu hal yang saya pengen lihat dari kamu adalah kamu harus punya a better stage performance, gitu. Itu aja sih, gitu. Karena kalau dari suara, saya suka banget. Makasih. Hai, Ricky. Modal lo cukup. Dan ditambah dengan coach yang handal seperti gue, lo kan jadi macan panggung. Wih, sadis. Silakan Mas Ari. Kamu profesional singer? Enggak. Aku udah vakum nyanyi sejak kelas 3 SMA. Karena gak ada pendukungan dari orang tua. Okay. Sekarang kamu kuliah? Satu SMA dia. Tuh kan gue jadi lupa mau ngomong apa. Yeah. Kenapa gak didukung, kenapa? Ya pikirannya orang tua ya jadi pegawai negeri aja gitu. Orang tua mah ada di sini?
Gak ada keluarga. Jadi kamu lari nih dari Lombok? Iya, mama aja yang sekarang lumayan mendukung, tapi papa masih no. Boleh minta nomor teleponnya orang tuamu? Boleh mas, boleh. Ya, nanti kalau kamu gabung sama saya, tidak hanya mendapat coaching yang, ya kamu tahu lah ya, untuk menjadi penyanyi tidak hanya butuh teknis, tapi yang terpenting adalah attitude dan mentalitas. Plus, saya akan taklukkan hati orang tuamu agar kamu itu baru bilang. Berat itu ya? Tidak bisa diberikan coach yang lain, ya. Gampang itu. Kenapa? Gampang itu. Gampang. Coba buktiin. Nanti. Diki. Iya. Yeah. Jadi kamu pilih siapa untuk jadi coach kamu? Aku ngefans banget sama coach yang paling cantik, Agnes Monica. Okay, welcome to my team. Terima kasih, Agnes. Thank you. Salamin dulu yang lain. Nggak direstui loh nanti. Ntar biar gue yang telepon. Yeay, selamat ya Rifki. Akhirnya kegigihan dan perjuanganmu tidak sia-sia.